Hola sobat hasil timnas. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFF U19 2024 hari ini beserta klasemen, top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala AFF U19 2024. Berikut hasil Piala AFF U19 hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024. Timnas Timor Leste berhasil menang atas Timnas Kamboja dengan skor akhir 3-2. Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Filipina dengan skor akhir 6-0. Timnas Australia berhasil menang atas Timnas Laos dengan skor akhir 6-0. Timnas Vietnam harus puas bermain imbang atas Timnas Myanmar dengan skor akhir 1-1. Timnas Malaysia berhasil menang telak atas Timnas Brunei Darussalam di laga pertama fase grup Piala AFF U19 2024. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF U19 2024. Di peringkat pertama ada Aliansyah dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol. Dan di peringkat kedua ada Iqbal Gwijangga dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF U19 2024. Di peringkat pertama ada Doni Tri Pamungkas dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 assist. Dan di peringkat kedua ada Vigo Dennis dari Timnas Indonesia dengan torehan 1 assist. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF U19 2024. Pada grup A di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua atas Timnas Timor Leste dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 0 poin. Selanjutnya pada grup B di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin. Serta pada grup C di peringkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala AFF U19 2024. Pertandingan pada hari ini akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Thailand melawan Timnas Singapura. Pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dan live di SCTV serta video.com. Pada pekan kedua di tanggal 20 Juli 2024, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Kamboja. Pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dan live di SCTV serta video.com.
Itulah tadi merupakan hasil pertandingan Piala AFF U19 2024 hari ini beserta klasemen, top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala AFF U19 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.